Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berplat nomor dinas Polri yang sempat viral sejak hari Jumat dan Sabtu kemarin. Dari hasil penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan oleh para penyidik laka lantas, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah next, bahwa jadi laka lantas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 2.30 dini hari, hari Jumat dini hari, dan TKP-nya itu ada 3. 2 di Jalan Tentara Pelajar, yaitu di depan warung ikan Bapak Pak Tarjo, dan di depan apartemen Polwin, dan yang satu di sekitar Jalan Pos Pengumuman Jakarta Barat. Kemudian kendaraan terlibat ada 3 kendaraan. Yang pertama adalah kendaraan Fortuner dengan menggunakan plat dinas 3488-07 dan mobil sedan dengan nomor B244KAA dan mobil Peugeot dengan nomor DB1531 juga warna putih. Ya. Jadi ini ada 3 TKP. TKP pertama adalah next. Ketika kendaraan Fortuner nomor 3488-07 yang dikemudikan oleh saudara AS ini melawan arus dari mulai sejak jalan Penjernihan Pejompongan, ya isi di situ ada kalau kita ikutnya U-turn, dia mengambil kanan melawan arus lurus sampai di bawah kolong Slipi itu dia lurus melawan arus. Kemudian di depan TKP pertama, di depan warung ikan Bapar, selanjutnya menyerempet atau bertabrakan dengan kendaraan Mercy dan kendaraan Peugeot warna putih. Yang nanti akan jelaskan pada sketsa TKP di slide berikutnya. Yang melaju dari arah yang berlawanan. Jadi mobil Peugeot dan mobil Mercy ini di jalan yang sesuai, yang benar, nah mobil Fortuner ini melaju melawan arah.